Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kembali di YouTube channel Novian Aji guys. Oke, kita lanjutkan main game Clash of Clans 2. Dan sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk mengklik tombol like, subscribe dan juga nyalakan tombol notifikasinya bagi yang baru di sini guys. Dan langsung saja kita mulai intro guys. Oke, di sini aku sedang memainkan akun yang Necrozma guys ya, dan kita akan ngeklaim dulu untuk dailynya seperti biasa guys. Di sini kita akan cek ada daily value, terus daily hero ya. Dan baby ini udah lewat ini guys ya, apa namanya? Udah lewat Lord Limpia Warrior, aku udah kalah. Karena kemarin tuh yang aku upload kemarin tuh udah apa namanya? Sebenarnya udah video yang di day kedua itu, di day kedua Lord Limpia Warrior. Cuman aku baru upload kemarin karena ya baru ada internet kemarin gitu guys ya. Dan di sini aku belum ngeklaim juga di yang di Lord Limpia Walker ya. Aku klaim akan coba nunggu sampai ada event yang di Aram Stress yang disuruh untuk ngumpulin resource gitu ya. Nah, kita di sini akan nyelesaikan ini dulu guys ya. Upgrade building to get point guys. Di sini bisa dapat jewel 500 jewel lumayan kan guys ya. Di sini kan aku coba upgrade. Kita cek dulu guys ya untuk duit kita di ATM guys ya. Di sini ada banyak atau enggak, ada segini ya. Kita kan coba up awal guys kalau nyukup duitnya guys. Wah, ini terlalu mahal. Oke, kita akan coba up ini. Ini naiknya berapa ya kalau up kayak gitu guys? Wih, lumayan guys ya. Ternyata lumayan guys, tapi duitnya juga boros juga sih. Oke, kita akan coba gesek lah guys ya. Kita pakai ini dulu. Oke, 30 guys ya, mantap banget guys. Kita coba up yang ini apakah bisa? Enggak bisa guys ya. Yaudah, kita akan coba up yang ini guys. Wah. Wah, langsung selesai satu kali, nice, claim all. Terus kita akan gesek lagi guys, items pakai yang 2 juta dulu guys ya. 2 juta kita maxkan lagi guys. Terus kita akan coba cek yang sebelah sini selanjutnya guys ya. 53. Oke, selesai lagi guys, mantap. Yang kedua ini guys ya, kita cek di eventnya kurang berapa guys ya. Kurang 22 ya guys ya. 22. Kalau tadi sampai 26 ya, berarti kita kurang satu kali lagi mungkin guys ya. Satu kali lagi guys, coba guys ya. Oke, kita akan pakai coba up yang sebelah sini guys. 56. Oke, kurang dikit lagi guys, kita akan coba gesek lagi guys. Dan pakai semuanya lagi. Terus kita up yang sebelah sini. Oke. Oke, belum guys. Yang sebelah sini up masih belum ya, cek dikit lagi benernya ya, dikit lagi sebenernya guys. Oke, yang ini coba salah, ini juga mahal ya ternyata guys. Yang murah kira-kira yang mana guys, kita pakai lagi aja deh. Yang ini coba, kalau max berapa? Wah, banyak banget, tapi nggak apa-apa ya, daripada nggak kepake biar kepake guys. Oke, yang ini. Oke, nice ya, sudah mantap. Ini biar nggak naik levelnya guys, jadi upnya wall guys ya. Levelnya biar 104 aja guys, jangan naik dulu guys ya. Oke, selanjutnya kita cek di sini yang paling atas. Aku sini nggak pakai kode-kode guys ya, manual saja. Terus di sini aku quest sudah selesai 2. Kita akan coba single draw guys. Oke, nice. Dapat shard itu. Dan nice, dapat midagen 6 guys ya. Collection. Kalau ini questnya, yang ini yang collection statue itu dapatnya itu ya XP buat upclip. Yang ini aku belum nih castle. Kayaknya ada yang satu yang cuma hajahnya itu XP-X itu, yang mana aku lupa guys ya. Aku akan coba guys. Nanti kalau udah kelihatan akan aku kasih tahu juga sih. Terus di sini ada ini juga ya, spot kita klaim dulu karena belum mulai, jadi kita bisa ngeklaim kayak gitu dulu ya. Di sini aku belum sign in, udah dari 19 ya guys ya, kurang beberapa hari lagi nih dapat skin Pangoli guys ya. Oke, ini kita claim dulu aja guys. Terus ini kita claim walaupun kecil banget guys ya, 5 ring aku tetap claim guys ya. Oke, ini kita dapat 5 berita gain, nice. Terus kita akan menuju ke sini, loh kok guild? Oke, tak kira aku nggak ada di guild guys, parah. Sorry.
Oke, kita akan coba attack Underworld Passage ya. Kita akan attack aja guys. Aku lupa nggak ganti formasi tapi nggak apa-apa guys. Udah terlanjur ya guys ya. Pakai ini. Terus oke. Pakai lagi langsung guys ya. Mantap. Waduh. Kena ini lagi guys. Musuhnya juga ada invisible lah. Lupa guys, lupa. Invisible divine-nya situ ah, Ironclad. Oke. Kita pakai Active Storm lagi guys. Ini toxic summon musuh nggak bisa pakai skill ya. Soalnya masih ada defense fantasy laku guys. Dia pakai skill keluar langsung hilang aktif skillnya guys. Nah sekarang udah hilang defense penta, dia bisa pakai skill nih toxic sama musuh guys ya. Oke, itu kan aktif toxic tuh. Ini aja guys, kita curi efek healing. Fantasy aku pakai itu ya, Dragon Heart guys. Tak kira masih pakai pedang samurai. Oke lah, apa apa guys, dapat 113 kill main ya. Oke, kita return dan kita akan menuju ke guild post selanjutnya ya guys ya. Kita nggak bisa balik, aku skip guys. Oke, ini nge-lag ya. Nah, sip. Dan kita akan silang. Selanjutnya kita akan menuju ke guild post dan kita claim dulu yang di sini guys. Kalau kepenuhan nah seperti ini, kita langsung nge-host ya guys ya. Kita nge-host yang nah ini enggak apa-apa guys, aku bisa selesaiin kali sendiri minimal ya. Kita langsung claim dulu guys. Claim lagi ya. 1 2 3 4 nice. Kita cek ada 2000. Oke, kita tunggu ya guys ya ini kalau misalkan ada yang join. Iya, mereka yang beruntung guys ya yang join guys, karena kan aku langsung selesaikan guys. Kita sambut dulu guys ya, ada yang join, welcome. Oke. Sebentar, aku juga akan join juga nih guysnya teman-temannya. Yang ini satu join 100 aja guys ya, ini 100, sisakan 1500 buat aku lah. Oke, ini 100 lah. Oke, nanti quest aku kalau nggak ada yang join ya aku selesaikan sendiri gitu guys. Oke, kita akan attack ini dulu guys ya. Boss yang kedua nih ya. Kita pakai seperti biasa, seperti ini. Come on. Oke. Dan kita pakai divine guys ya. Oke, sudah semuanya. Tinggal kita aktif skill semua guys ya. Di sini aku pakai krono nggak ya, lupa guys, kayaknya enggak deh guys ya, kayaknya enggak guys, cuma pakai ini, lupa guys, sudah seminggu padahal ya, udah lupa aja guys pakai skill mana aja guys. Ayo strom, jangan hilang, nice. Soalnya di sini tuh reknya bisa hilang guys ya, bisa dimakan musuh, curang nih bosnya udah OP, bisa makan rek pula guys ya. Tapi yang lebih curang lagi bos yang ketiga sih, itu udah keras sakit pula guys ya, namanya juga bos guys ya, ya 1 versus 5 pun harus seperti ini guys. Oke, kita pindahkan sini terus pakai Storm fantasy lagi guys. Oke, habis ini siapa ya, Storm shooting star. Terus fantasy lah guys. Ini bosnya bakalan pindah nih. Ya kan? Oke. Pentel. Terus shooting star. Ini abis ini bosnya bakalan nih terakhir ya guys ya. Bakalan pindah yang terakhir nih di detik 8 guys. Ingat di detik 8 bosnya bakalan pindah. Kita pakai aktif satu kali lagi ya. Oke. Set. Yep. Sudah pindah dan kita pakai ini.
Wah, damage-nya kecil ya. Lumayan kecil sih dari biasanya. 37. Kemarin yang boss yang pertama dapat 38, lumayan ya. Harusnya ini boss kedua lebih lemah dari boss pertama sih untuk defense-nya ya. Kalau untuk ngebuff-ngebuff-nya lebih jago boss kedua. Cuman defense-nya lebih keras boss pertama sih harusnya. Tapi boss ketiga itu lebih keras dan juga lebih sakit. Apa ini? Thanks you bang. Oke. Selanjutnya kita akan ngecek daily lagi guys ya. Ngecek daily lagi. Dan kita selesaikan questnya. Tadi ada yang join atau enggak? Enggak ada. Kita selesaikan sendiri berarti ya guys ya. Rugi mereka yang enggak join guys, karena ini aku selesaikan sendiri guys ya. Oke. Dan kita akan coba cek guild pass, guild news, terus kita claim yang ada di sini. Dan kita hero meditation. Oke. Selesai. Mech development. Auto choose. Terus bersih-bersih juga guys. Clear apel. Auto choose. Selesai. Terus contribute, sign in dulu guys ya. Oke, karena di sini nggak ada yang misi pakai shard hero, jadi aku abaikan saja, nggak apa-apa guys. Oke guys, cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak buat kalian yang menonton sampai akhir video guys. Mohon maaf video banyak kekurangan. Dan jangan lupa untuk mengklik tombol like, subscribe, dan juga nyalakan tombol notifikasinya bagi yang belum ya guys ya. Oke, terima kasih yang sudah ngeklik. See you in the next video guys. Bye-bye.